Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman pada Jumat 22 Maret 2024 meyakini P3 dan Nasdem berpeluang kuat bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, kunjungan Prabowo ke Nasdem Tower pada Jumat 22 Maret serta ucapan selamat dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 adalah sinyal kedua partai tersebut bakal bergabung. P3 merupakan salah satu partai pengusung pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud, sedangkan Nasdem adalah partai utama pengusung pasangan calon nomor urut 1 Anies Muhaimin. Habibur Rahman juga menyebut wajar jika Nasdem maupun P3 bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran di pemerintahan mendatang. Pasalnya, Nasdem dan P3 saat ini masih berada dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Adapun Prabowo-Gibran sangat jelas ingin meneruskan pemerintahan Jokowi untuk 5 tahun mendatang. Meski demikian, Habib mengaku tak mau ikut campur lebih jauh soal keputusan P3 dan Nasdem. Sementara itu, calon presiden terpilih Prabowo Subianto pada Jumat 22 Maret 2024 menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower untuk silaturahmi. Meski tidak secara terang-terangan, kedua pihak menyampaikan sinyal untuk bersatu kembali usai berkompetisi dalam pemilu 2024. Prabowo pun mengucapkan terima kasih kepada Surya Paloh karena menjadi lawan politik yang sudah mengucapkan selamat atas terpilihnya Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Ucapan selamat tersebut dimaknai sebagai proses menuju kematangan demokrasi. Senada dengan Prabowo, Surya Paloh saat ditemui terpisah menyebut pertemuan dengan Prabowo adalah bagian dari penyampaian ucapan selamat dan terima kasih atas hasil pemilu. Ia pun tidak menjawab secara tegas ajakan dari Prabowo untuk bergabung. Dan sinyal dengan menyebut peluang bergabungnya Nasdem dengan koalisi Prabowo-Gibran 50-50. Itu penghargaan Pak Prabowo aja. Kita lihat perkembangan ke depan ya. Berarti ada kemungkinan bergabung sama dua kursi. Itu 50-50 possibility-nya, Mas. Pak tidak mau khawatir mengundur si upaya di MK, Pak. Kita lihat.